kenapa, Bang? Bawang banyak bawa obor, Bu. Kenapa? Nggak tahu. Kamu lempar kaca itu dengan batu-batu ini karena kamu menaruh dendam terhadap almarhumah Ibu Dokter Intan yang menurut kamu penyebab meninggalnya ibumu di saat melahirkan kamu. Siapa bilang saya melempar batu-batu itu? Menuduh harus ada bukti. Memang ini sih saya melempar. Jadi ibu ini menuduh suami saya yang berbuat? Saya tidak menuduh. Saya hanya bertanya sekarang Pak Imran ada di mana. Sama saja. Nanya-nanya itu artinya suami saya dicurigai. Memangnya suami saya gila melempari rumah orang pakai batu? Soalnya di batu-batu yang dilempar itu diisapkan surat-surat yang isinya mengancam. Ada urusan apa suami saya pakai nulis-nulis surat ancaman? Tenang, Bu, tenang. Saya hanya mencari keterangan siapa kira-kira orang di daerah ini yang menaruh dendam atau benci kepada keluarga Dokter Intan. Begitu, Bu. Ada urusan apa suami saya dendam atau benci sama keluarga Dokter Intan? Siapa tahu, Bu. Jangan lupa, dulu Pak Imran sampai cerai dengan istri pertamanya kan gara-gara dia. Sudah. Saya tidak mau dengar. Ayo cepat ngaku, Bu. Kami tidak akan memperpanjang persoalan kalau kamu ngaku. Dokter Intan sudah datang. Bicara saja dengan terang. Mungkin Dokter Intan bisa memahami kenapa kamu sampai nekat melempari kaca-kaca jendela rumah dia. Kok saya dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan? Gimana sih ini? Saya tidak terima. Sama dokter perempuan karena cinta ditolak. Iya kan? Iya kan? Lu kamu kira? Kok bisa ngomong begitu? Dikira saya tidak pernah dengar kalau Pak Imron pernah masih berat sama dokter Intan kecilnya. Sampai dengan cerai dengan istri tua. Sekarang dokter yang ditakdir itu ada di sini. Cinta berat yang tidak kesampaian yang buat tangan mengenai batu. Lalu melempari rumah itu. Iya kan? Beri! Cepat! Sekarang kamu jawab, kenapa kamu tiba-tiba pulang ke rumah kosong yang kotor ini kalau kamu tidak punya maksud-maksud tertentu? Iya kan? Ngaku saja kamu yang melempari rumah yang ditinggali bibi Ati itu. Ngaku dong, kamu kan yang melakukan? Bukan aku. Kalau begitu siapa? Mana aku tahu. Siapa? Cukup. Jangan ganggu aku lah. Sejak tadi malam orang-orang sudah berhenti-berhentinya mengganggu. Capek. Bosan. Cepat keluar dari sini. Ngaku dulu. Apa yang harus saya akui? Kamu selalu tanya sama dokter-dokter yang seintas. Apa mereka bisa membuktikan bahwa aku yang melakukan pelemparan batu itu? Tulisan-tulisan di kertas-kertas ancaman yang diikatkan pada batu ini jelas bukan di depan aku. Paham kamu sekarang? Aku paham sekali. Dan aku masih yakin kau yang melakukan pelemparan batu itu. Siapa yang kamu suruh menulis surat-surat ancaman itu? Jawab! Ini jawabannya! Woi!
Pakaian yang bersih. Kita perlu ada di sini. Si Rebo sudah berangkat, Bu. Kunci rumahnya dititipkan sama Pak Giman. Berangkat kemana katanya, Pak? Dia tidak bilang apa-apa, Bu. Dia cuma ngasih uang sama Pak Giman 10.000. Suruh bereskan rumah kosong ini supaya nggak berantakan. Cuma gitu, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Permisi, Bu. Ya. Pak, mari. Kita kembali ke Jakarta sekarang? Ya. Atau barangkali masih ada yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi. Cuma saya agak menyesal. Karena saya tidak bisa memberikan kalian suasana yang nyaman selama di sini. Siapa bilang suasana berlibur yang semula kita niati memang tidak kita dapatkan. Tapi kita sudah mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga. Khususnya saya. Seumur hidup, baru di sini saya merasakan bagaimana sakitnya dilempar orang dari dalam rumah. Si Rebo melempar saya seperti karung berisi batu. Ayolah kita berangkat. Ayo. Tidak ada yang bisa saya suguhkan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Mereka siapa, Dok? Mereka siapa? Lihat di dunia rumahmu. Bapak ya? Ya. Oke.
terima kasih atas semuanya. Nanti saya akan menelepon. Sampai ketemu. Sekarang tolong antarkan saya ke rumah saudara di Pulau Mas. Gak bisa. Kamu kan janji-janji mau nginep di rumah ya. Yuk. Itu teman-teman sejawat, Bu. Istri-istri pengusaha, ibunda saya. Kapan datang, Bu? Kemarin pagi. Sejak kami datang, teleponmu itu kering-kering terus. Menanyakan kapan kamu pulang. Kebanyakan dari rumah sakit. Padahal mereka kan tahu, Bu, saya lagi cuti. Masa orang tidak bisa menikmati liburan? Tunggu dulu, Bu. Yang nelpon itu suara laki-laki atau perempuan? Yang sering perempuan-perempuan. Kalau begitu yang nelpon itu semua pacar-pacar saya, Bu. Dan ibu tidak perlu khawatir kalau anak ibu tidak laku. Banyak pacar saya, Bu. Tinggal pilih. Dan suka bercanda sama orang tua. Manja, tidak pantas. Sudah tua. Berhenti merokoknya, Pak. Kan saya sudah bilang berkali-kali jangan merokok lagi. Ingat jantung Bapak. Bagaimana lagi jantung Bapak? Hebat. Tolong pesinkan rokoknya. Pun sudah saya suruh sembunyikan asbak ini. Masih juga bisa keluar. Bapakmu gak bakal bisa menghentikan rokoknya kalau terus-terusan stres. Karena saya tidak kawin-kawin. Sudah tahu begitu kok kau gak berusaha menghentikan stres bapakmu. Kalau stresnya hilang, merokok pasti berhenti. Jangan itu dibuat alasan, Bu. Saya kawin atau tidak kawin, merokok harus dihentikan. Masa pengalaman masuk rumah sakit 3 bulan yang lalu tidak membuat bapak kapal. Bapak mati-matian kerja membanting tulang untuk mengongkosi sekolah saya supaya jadi dokter, Pak. Sekarang saya sudah jadi dokter, tapi bapak sama sekali tidak pernah menghargai anjuran saya demi kesehatan bapak. Bapak sudah berusaha, Mak. Tapi kalau sudah kecanduan rokok berpuluh-puluh tahun seperti bapak ini, mungkin untuk menghentikan ya. Kurang keras usahanya, Pak. Kamu juga kurang keras berusaha mencari istri. Nih, ini. Ibu yang menyediakannya. Sudah melalui saringan ketat. Dapat dari mana saja, Bu? Pertanyaannya belakangan saja. Ini. Gampang. Mandi dulu. Tidak main-main ini. Ada 3 gadis cantik yang siap untuk menjadi istri Dr. Jamal. Tinggal pilih.
Tapi bicara jujur, yang mana lebih cantik? Mir. Seperti yang harmoni saja. Sampai suar-suar jalan. Dokter kita lagi santai. Oke. Kalau perlunasnya datang saja ke sini. Oke, bye. Ya sekarang langsung 3 orang gadis yang disebutkan di sini. Belum ini berharap belajar serang ulang untuk 3 orang gadis. Tapi gak ada seorang sih yang dia coba dikasih. Apa dia memang sudah berkata tidak mau berumah tangga? Atau barangkali dia berkata lagi, Mas? Dia normal. Sebetulnya ada sih gadis yang dia cintai. Dia pernah cerita pada saya. Gadis itu bernama Mimi. Sudah 3 tahun mereka pacaran. Lalu? Ya, sampai sekarang masih saja pacaran. Tapi gak kawin-kawin. Kenapa begitu? Hanya mereka yang tahu. Tadi ini kita lagi di mana, Bu? Bawa pintu aja, Mas. Tolong keluarkan ke sini. Ya, sama-sama Bu Dokter. Dari catatan-catatan di buku-buku harian ini, saya bisa membuat beratus-beratus cerita tentang apa saja. Itu kalau saya mempunyai kemampuan untuk mengarang, Dok. Harus dicoba. Bapak tidak boleh disiasiakan. Selain yang ini, di rumah ini masih ada pengajian lain? Ada. Buku-buku harian setelah masa pernikahan. Yang ini semua pada masa sebelum nikah. Dan itu juga belum pernah melihatnya. Dan aku memang tidak ingin dia membacanya. Kok sekarang dibawa ke sini? Nanti dia baca. Mana sempat. Sampai di rumah dia sudah capek. Dan saya seabrik-abrik. Ini ada satu hal yang dia sempatkan walaupun sakitnya luar biasa. Apa itu? Menurut satu orang anak-anak. Oh. Kapan pulang? Suami atau kedua anak? Suami maupun anak-anak. Suami itu mungkin 1-2 hari ini pulang. Tapi kalau anak-anak minggu depan. Liburannya karena masih panjang. Anaknya pasti buat mengisikan cucu-cucunya cepat-cepat kembali ke Jakarta. Ngomong-ngomong suami dan anak-anak. Ternyata kangen pada mereka. Saya minta rokan mereka. Lihat-lihat ke depan. Silahkan. Besok mereka akan saya suruh jemput saya di atas kameranya. Thank you.
Maaf, Dokter Intan. Malam-malam begini kami datang. Tapi cuma dengan cara begini yang bisa saya lakukan. Kamu tahu dari mana alamatnya? Ada yang mesti tahu, Bu Dokter. Ini gadis yang saya ceritakan. Aida. Sebentar, saya ambil kunci. Ya. Kamu bawa gadismu ke sini dengan izin orang tuanya? Ya, menurut saya, Bu. Ayo, lepaskan. Nanti, Bu. Cepat masuk. Cepat masuk dalam. Kita ke ruang makan saja. Aida tidak percaya waktu tadi siang saya katakan bahwa ibu saya meninggalkan anemia. Jadi terpaksa saya ajak dia kemari. Bohong, Bu. Saya bukan diajak, tapi dipaksa. Diculik. Betul, Bu. Betul, Bu. Pantas pengetahuan orang tuanya. Wah, saya tidak suka cara kamu begini. Sekarang juga kamu harus antar gadis itu pulang. Ini bukannya keberatan kalian berdua nginep di sini. Tapi apa yang kamu lakukan ini, Bu? Melanggar hukum. Ya, Bu. Saya harus pulang sekarang. Tuan-tuan terpaksa ditancam saya. Kasihan ibu saya. Dia sangat sakit sekarang. Jam segini sudah tidak ada lagi kendaraan ke kampung. Saya kapan saja saya pulang. Tiba, Jai. Kita dari malam menyampe-nyampe. Dari Jakarta ke kampungnya kalau naik bis bisa 2 jam, Bu Dokter. Kira-kira bagaimana kalau kita nyusun dan berjalan? Malam-malam begini, kita tidak tidur. Kenapa kita bangunkan? Dialah satu-satunya orang yang bisa membantu kita pada saat sekarang ini. Dia juga bisa mengantarkan mereka pulang. Saya tidak akan mengembalikan Aida ke rumah orang tuanya. Sebelum Bu Dokter bisa meyakinkan Aida bahwa tidak ada unsur ilmu hitam atau sebangsanya itu yang menyebabkan ibu saya meninggal untuk melahirkan saya. Dan tolong Bu Dokter jelaskan pada kali ini. Kenapa sampai bapak saya menjatuhkan diri dari pohon dan meninggal? Itu sangat utama. Tolong jelaskan dokter kami. Minta dia datang kembali. Iya. Jama tidur. Siapa ini? Siapa? Itu pagi saja, Bu. Kasihan kalau dibangunkan. Memangnya ada yang sakit keras? Ya kalau tidak ada, pagi saja. Yang namanya dokter kan juga perlu tidur. Biar saya yang bicara. Halo. Gak apa-apa. Ada apa? Terus? Ya. Terus? Ya. Terus?
Ya. Oke. Aku ke sana. Baik. Rupanya mereka itu. Iya, Bu. Kenapa? Katanya. Ibu. Ibu ini yang dipikirkan pacar. Pokoknya, insya Allah, Tuhan pasti akan memberikan jodoh kepada anakmu ini. Amin. Biar saya yang buka, Bu Dokter. Selamat malam, Pak Dokter. Sudah pagi sekarang, Bu. Hampir jam 2. Mestinya orang ini kamu lempar keluar rumah karena bertamu tidak kenal waktu. Gantian, 2 hari yang lalu aku yang dilempar keluar dari dalam rumahnya. Jangan diingat-ingat terus, Pak Dokter. Saya kan lagi sableng waktu itu. Sampai sekarang kamu masih tetap saja sableng. Masih nyulik anak garis orang segala. Mana dia sekarang? Ada di dalam dengan Dokter Intan. Dia masuk. Tuamu menolak kehadiran Rebu sebagai suami dan menantu. Hanya karena kalian terlalu mengetahui tentang masalah penyakit-penyakit dalam tengah dokternya. Ya, Dokter. Saya minta maaf. Karena Kak Rebu sudah berbuat kurang ajar kepada Bu Dokter. Dia menuduh yang menyebabkan meninggalnya Ibu Kang Rebu adalah Ibu Bu Dokter. Rebu juga sudah minta maaf. Dan kami juga sudah maafkan. Ayo kita pulang. Pekerjaan sudah datang. Cintanya ditolak oleh dari zaman begini. Di sini sampai kapan sih? Masih sisa 2 hari lagi. Aida harus cepat diantarkan pulang. Supaya orang tuanya tidak bingung cari-cari anak kedua-duanya. Kalau cuma Cirebo yang mengantar,
Bisa-bisa dia babak belur dihajar orang-orang kampung karena membawa lari yang jadi orang. Begitu? Iya. Saya nggak usah lanjutkan. Karena tentunya sudah paham apa maksudnya, kan? Tidak usah diragukan. Aku paham betul. Ayo kita berangkat sekarang. Tunggu sebentar. Penjelasan dari dokter Jamal tadi belum selesai. Kan sebaiknya Aida juga dengar. Tentang apa itu? Gangguan paranoid yang dialami oleh almarhum Aida. Dokter Bo, masalah ini sudah jelas. Itu penyebab meninggalnya Ibu Rebo waktu melahirkan dia. Tadi Aida juga sudah saya jelaskan titik perkara yang sebenarnya. Tapi saya kira dia perlu juga menanyakan sebab-sebab musibah yang dialami almarhum Aida. Silahkan duduk. Jadi, Bo, gangguan paranoid seperti yang diderita bapakmu itu bisa menimpa siapa saja yang berumur di atas 25 tahun. Jadi, bukan penyakit keturunan. Paham ya, Neng? Sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Nah, kenapa sampai bapakmu mengalami gangguan paranoid itu? Karena menderita stres yang disebabkan meninggalnya ibumu. Lalu ada bayi yang mesti diurus, yang akhirnya terpaksa diambil alih oleh bibimu, yang merawat kamu sampai besar. Dengan perginya ibumu dan bayi yang diambil oleh adiknya, dia mengalami kesepian yang luar biasa. Dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini. Dan ini juga merupakan salah satu sebab. Paham, Bu? Paham, Pak Dok. Ada yang lain lagi penyebabnya. Waktu itu ada di desa Sisistan. Meninggalnya ibunya itu karena dibikin orang. Diseluh. Jadi almarhum bapakmu merasa ada orang jahat yang memiliki ilmu hitam. Mengancam keselamatannya. Dia merasa dikejar-kejar. Benar sekali yang dikatakan Ibu Dokter Intan itu, Bo. Almarhum bapakmu itu menderita paranoid kejaran. Artinya, penderita merasa selalu dikejar-kejar. Merasa ada orang yang ingin menyingkirkannya. Dia selalu merasa ketakutan. Itu sebabnya bapakku manjat pohon lalu jatuh. Begitu, Pak Dokter? Ya, begitulah. Jadi kamu sudah dengar sendiri, kan? Bapakku tidak bunuh diri. Bapakku menderita perasaan takut karena merasa dikejar-kejar orang yang bisa menyingkirkannya. Paham kamu sekarang? Paham kamu sekarang? Jangan diam saja, jawab. Kang. Apanya yang dia? Aida paham, Kang. Oke, Bu. Kita berangkat sekarang. Bu, kamu bisa nyetir, kan? Bisa, Pak Dokter. Bagus. Nanti kalau aku mulai ngantuk, kamu gantian pegang. Iya, Pak Dokter. Silakan. Tiba-tiba membuatku sadar bahwa dokter tidak punya menyesati orang sakit, tapi lebih dan
begitu. Terlalu idealis. Mungkin saja akan menghilang. Tapi peduli anak, tidaknya masih ada masih. Sesuai sama misalnya. Coba tunggu. Sama-sama. Sudah cukup. Ibu-ibu dan bapak-bapak, perkenalkan saya Dr. Jamal. Saya datang kemari untuk membawa Aida pulang. Saudara Rebo ini saya kenal 3 hari yang lalu. Dia punya masalah yang menyebabkan sampai nekat membawa lari Aida dari rumah. Saya juga menjelaskan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menginginkan. Tidak bisa, Pak Dokter. Saya akan menjelaskannya nanti. Saya tidak juga bisa menanti saya menjelaskan. Saya tidak ada lagi rasa keterasan terburuk terhadap diri yang hidup. Mari, Pak Dokter. Ya, saya mau nengok ibumu. Kamu bilang sakit, kan? Ya, mari, Pak Dokter. Yang bersalah. Maafkan kami. Ampuni saya. Sudah. Obat-obat ini dimakan terakhir sesuai dengan petunjuk dokter. Bagus. Kalau obat ini habis dan ibu mungkin sembuh, segera bawa kembali ke dokter. Makan terus sebentar. Dia pada sembuh. Tugas sudah saya laksanakan dengan baik. Berani pulang sendiri? Atau berdua ke teman? Uri secepatnya pulang ini. Kalau begitu ya. Tapi bagaimana caranya?
segala macam jalan sudah ketentu. Tapi, Buntu. Jangan buru-buru bilang Buntu. Katanya ada tiga calon yang disediakan oleh orang tuanya. Tidak mau. Pilihan tetap jatuh pada darah dengan nama Mimi. Apa? Itu yang cerita. Oke. Bantu aku bikin happy ending. Kalau Rebo bisa kau bantu, kenapa aku tidak? Baca lagi di seharianmu pada masa-masa kita bertugas di desa ini. Kau selalu membantu sebuah kesehatan diri aku dengan aku. Dan ingat, kami memang dari pasir kami itu. Sekarang dia tidur. Memang itu yang aku tekan. Selamat jalan dari para kita. Tolong sampaikan salam rumah saya pada anak-anak saya ini. Serta cuma untuk anak-anak. Terutama Nesti. Terima kasih. Berterimpan, saya akan itu. Terima kasih. Apa yang salah pada dirinya? Bagi seorang dokter maupun seorang laki-laki, dia memiliki segala-galanya yang baik banget. Bantulah dia.
lagi di liani seperti ini. Perut bukan tempatnya untuk membuang puntung rokok. Kita ketemu secepatnya. Iya, iya. Di tempat biasanya. Oke. Baik. Ya, mau kerja. Ini, apa dia? Pacarnya Pak Dokter kali. Kok pakai kali? Pacarnya atau bukan? Mana saya tahu, Bu. Tadi saya bilang pacarnya kali. Bisa saja pacarnya, kan? Ya, bisa saja. Habis itu sering datang pacarnya. Dan sering dalam barang-barang. Pak Dokter kan sering gak makan di rumah. Katanya sih sedang makan di restoran sama Neng Yuni. Dia sering kesini? Belum pernah, Bu. Jadi kau belum pernah melihat seperti apa orangnya? Ya belum, Bu. Mungkin. Pernah dengar enggak? Dia kerja di mana? Dan sekolah di mana? Ya, pernah dengar. Ada pun yang pernah cerita. Ya sudah. Lanjutkan kerjanya. Pak? Jangan-jangan lama betul ni. Ayo kita pergi ke sana. Kita lagi balik tu. Tidak cukup. Kita bila orangnya yang bicara. Apa tu? Jadi yang bernama ini itu siapa? Teman baik saya. Saya tahu yang menelpon itu bernama ini. Mana dusunnya? Teman atau pacar? Jujur. Pacar. Pacar begitu-begitu saja? Atau calon istri? Calon istri, itu keinginan saya. Keinginan dari situ? Dia juga ingin jadi istri saya. Lalu tunggu apa lagi? Kamu. Maunya sih begitu. Maunya dia? Tidak jelas bagaimana maunya. Setiap kali saya membicarakan soal perkawinan, dia selalu mengarah. Pasti ada yang enggak beres sama gadis itu. Berapa lama kalian pacaran? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Dan diri-diri dia memberikan keputusan kapan kali? Pasti. Dia pasti ada yang tak beres dalam diri dan diri. Pasti. Pasti masih ada yang disembunyikan sama kami. Pasti. Jangan terlalu memastikan diri. Mungkin dia merasa belum siap karena umurnya masih muda. Silahkan.
23 tahun. Tapi kamu sudah lebih dari 35 tahun. Tunggu sampai kamu kakek-kakek. Lagian ada apa kamu yang perempuan yang aku bawa bintel? Tapi lupa. Lagian kamu cuma jadi sepang ngomong-ngomong aja. Kalau begitu dia akan kesini. Aku ingin bicara sama dia. Kita berangkat, Pak. Kami pergi. Terserah bagaimana caramu sajalah, aku percaya padamu. Aku perlu sarannya. Bisa dimulai dari mana? Biar ibu tuh yang disana itu. Ibu sih. Oke. Kebetulan sekali, saya memang kepingin bicara sama kamu. Kamu yang bernama Yuni, kan?